Syederalun, aparatur desa di Kecamatan Lawi Bulan, Aceh Tenggara mengikuti sosialisasi pemberantasan judi, narkoba, dan mesum di kantor Camat Lawi Bulan, Senin 29 Juli 2019. Kegiatan sosialisasi ini diikuti para penghulu Kuta, Badan Permusyawaratan Kuta, dan Imam Masjid di 24 desa dalam kecamatan tersebut. Mereka berkomitmen memberantas penyakit masyarakat dan dana kegiatan ini bersumber dari Camat Lawi Bulan, Zahrul Akmal, atas perintah Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim. Dan menjamurnya tempat-tempat perzinahan atau mesum yang ada di Kecamatan Lawi Bulan. Harapan kami dapat meminimalisir. Menurut dia, penyakit masyarakat ini harus diberantas karena akibat hal tersebut dapat mendatangkan bencana bagi daerah itu. Dari Kuta Cane, Asnawi Lewi, Serambi On TV.